minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung pengajian bahasa Arab kita. Tajuk yang terakhir ialah fi'il amar. Jadi kita masih dalam tajuk sebelum ni, kita dah belajar isim dan juga tanda-tandanya. Kemudian kita belajar jumlah ismiah yang terbentuk daripada dua rukun, iaitu mubtada dan khabar. Kemudian kita belajar jumlah fi'liyah yang terbentuk daripada fi'lun, kata perbuatan. Dan yang kedua, fa'il, pelaku. Dan juga kita belajar yang ketiga daripada jumlah fi'liyah ialah maf'ulun bih. Kemudian kita belajar jenis-jenis fi'il, iaitu tiga: fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'ilul amri. Dan juga kita belajar jenis-jenis fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ada tiga jenis. Pertama, marfu'. Yang kedua, mansub. Yang ketiga, majzum. Dan kita juga belajar huruf-huruf nasab. Huruf-huruf nasab yang menjadikan fi'il mudhari' itu mansub. Dan juga huruf-huruf jazam yang menjadikan fi'il mudhari' itu majzum. Okey. Malam ni, sebab antara perkataan yang paling banyak dalam Al-Quran ialah fi'il. Fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Paling banyak. Boleh kata hampir setiap ayat ada je fi'lun, kata perbuatan. Jadi selagi kita tak betul-betul hadam, tak betul-betul mahir ataupun tak betul-betul kenal fi'il, kita tak boleh pindah tajuk yang lain. Tajuk selepas ni kita akan balik pada jumlah ismiah. Yang di awalnya dimasukkan kana wa akhawatuha. Bila jumlah ismiah, bila masuk kana, apa akan jadi perubahannya dari segi baris dan dari segi maknanya. Jadi sebelum kita masuk tajuk baru, kana wa akhawatuha, kita hadam betul-betul tajuk fi'il dan kita praktiskan daripada ayat-ayat Al-Quran, biar kita betul-betul kenal mana fi'il madi, mana fi'il mudhari', mana fi'il amar. Supaya kalau kita baca Quran, kita tahu maksudnya dan kita terjemah pun tepat. Kalau madi makna telah, kalau mudhari' sedang ataupun sentiasa, kalau amar makna dia perintah. Okey. Jadi kita malam ni kita belajar daripada carta tentang ketiga-tiga bentuk fi'il ni dan tanda-tandanya.
Okey. Kita belajar fi'il tiga jenis kan. Pertama, fi'il madhi. Yang atas tu, fasadu. Bahasa apa saya tak tahu. Bahasa apa? Spanish. Oh, Spain. Oh. Oh, tahu lah. Itu madhi. Yang kedua, fi'il mudhari'. Present tense. Itu bahasa Inggeris. Kemudian, al-amar. Apa tu? Oh, tak tahu. Jadi, fi'il ada tiga. Dan tiga ni, setiap satu ada pecahannya. Pecahannya bergantung kepada ini, kata nama ataupun dhamir. Dhamir. Tengok siapa yang bercakap ataupun kepada siapa yang kita bercakap. Laki ke perempuan. Seorang ke, dua ke ataupun ramai. Okey, benda ni kita dah belajar. Cuma sebagai ulang kaji dan lepas ni kita akan tengok contoh-contoh daripada Al-Quran. Okey, fi'il madhi ada berapa semua? Berdasarkan dhamir, ana, nahnu, dua. Ini dipanggil orang pertama. Orang pertama ni orang yang bercakap lah. Orang pertama terbagi pada dua sahaja. Sama ada seorang ataupun lebih pada seorang. Dua ke, tiga ke, empat ke, dikira nahnu. Kalau seorang, ana. Kemudian, dhamir ataupun ganti nama orang yang kedua. Orang kedua iaitu orang yang kita tuju cakap. Dan dia ada enam. Anta, anti, antuma, antum, antuna. Anta, awak seorang lelaki. Anti, awak seorang perempuan. Antuma, kamu berdua lelaki. Antum, kamu ramai lelaki. Antuna, kamu ramai perempuan. Okey, ini orang kedua. Kemudian ada orang ketiga. Orang ketiga iaitu ghaib, orang yang tidak ada di hadapan kita. Mereka. Jadi orang ketiga pun ada enam bentuk. Pertama, kalau dia seorang lelaki, huwa. Ganti namanya huwa. Kalau dia seorang perempuan, hiya. Seorang, seorang, dia seorang perempuan. Kalau mereka berdua lelaki, huma. Kalau mereka berdua perempuan, sama, huma. Kalau mereka ramai lelaki, ganti namanya, hum. Kalau mereka ramai perempuan, hunna. Nampak ke? Okey. Hunna. Okey. Sekarang, ini ganti nama, fi'ilnya belum. Kita ambil fi'il contohnya fa'ala. 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 Dia fa'ala ni bermula di sini. Fa'ala bermula di huwa. Ini permulaannya. Biasa turutan dia huwa ni ke atas sekali, tapi tak apalah dia terbalikkan. Okey, sekarang bila fa'ala tu bermakna apa? Fa'ala makna melakukan. Okey. Tapi bila kita nak bercakap dengan dia, dia tu orang yang ketigalah. Dia seorang lelaki. Fa'ala, huwa fa'ala. Jadi kalau nak terjemah fa'ala apa dah? Dia seorang lelaki. Dia seorang lelaki telah melakukan. Sebab fi'il madhi telah melakukan. Kalau ambil perkataan lain, zahaba. Kalau zahaba tu makna huwa lah dia. Dia kalau nak tahu, macam mana nak tahu dia huwa ke hiya? Kalau biasanya akhir dia beri atas,
huruf asalnya akhirnya berada atas. Ini berada atas kan? Ha, biasa huwa lah tu. Biasanya huwa. Fa'alah, zahabah, qara'ah, dakhalah, jalasah, syaribah. Ha, akhir dia semua berada atas. Okey. Jadi kalau dia seorang lelaki telah melakukan fa'ala. Okey. Ada tak fa'ala dalam Quran? Surah Lazim. Alam tara kaifa fa'ala. Oh, boleh je sambung ah. Ha? Nak mula je ah. Ha? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Makna apa tu? Tidakkah engkau lihat bagaimana Tuhan engkau telah melakukan? Bi ashabil fil. Okey. Okey, sekarang kita nak kata dia seorang perempuan. Tengok, yang merah tu semua penambahan. Jadi kalau kita perasan, ini fi'il madhi ni. Ini petak fi'il madhi. Semua yang merah tu di mana? Akhir ke awal? Akhir. Jadi yang merah tu semua huruf yang ditambah. Jadi kalau kita nak tahu fi'il madhi, tengok tandanya di mana? Belakang. Jangan tengok kat depan. Kat depan ni semua huruf asal. Jadi yang merah tu semua huruf ditambah dan juga boleh menjadi sebagai tanda fi'il madhi. Okey, yang ni fa'ala ni ada tak tanda dia? Tak ada. Sebenarnya ada tanda apa dia tadi? Saya sebut tadi. Akhir dia berada atas. Asal-asal dia memang kalau huwa fi'il madhi, akhir dia berada atas. Carilah perkataan apa pun. Qara'a, kataba, syariba, dakhala, semua berada atas. Okey, kalau kita nak kata dia telah melakukan, ambil perkataan fa'ala, tambah apa? Yang merah tu. Ta, dan matikan. Cuba baca. Fa'alat. Jadi sekarang bila tambah ta yang berbaris mati, makna apa? Dia seorang perempuan. Ha, telah melakukan. Jadi yang mana menunjukkan perempuan? Ta. Sebab tu dia panggil ta apa ni? Bukan. Ta marbutah, ta simpul. Ta maftuha. Tapi dalam ilmu bahasa Arab, dia panggil ta utaknis. Ta'u at-ta'nis. Ta'u at-ta'nis. Nak tambah sakinah pun bolehlah. Apa makna ta'nis? Mu'anas, perempuan. Ta yang menunjukkan perempuan. Jadi ta ni dipanggil ta'u at-ta'nis. Boleh? Okey, kalau zahabah, dia seorang lelaki telah pergi. Kalau dia seorang perempuan telah pergi, ha? Zahabat. Sama je. Zahabat. Okey. Boleh, ha? Sekarang kita nak jadikan, nak beritahu dua orang. Dua orang lelaki telah melakukan. Yang ditambah apa? Alif. Alif. Lam alif ke alif? Alif. Tapi nampak macam rupa lam alif kan? Jadi dia tambah lam alif ke tambah lam? Alif. Tambah alif. Kenapa nampak macam lam alif? Sebab asalnya lam, bila ni lam kan? Bila tambah alif, jadi lam alif lah. Ha. Okey, jadi kalau fa'ala panjang sikit. Ha? Berapa harakah? Dua harakah kan? Dia panggil mak apa? Mak tabi'i ke mak asli? Sama lah tu. Ha? Okey, kalau nak begitu dua orang lelaki telah melakukan, tambah alif je. Fa'ala. Yang mana menunjukkan dua orang? Alif. Alif. Satu huruf menunjukkan dua orang. Kan? Kalau bahasa Melayu nak begitu dua orang, apa kena tambah? Dua orang. Ha, D U A O R N G. Tujuh perkataan. Tujuh huruf. Bahasa Arab hanya alif je. Sebab itulah kitab Arab. Kalau kitab Arab bahasa terbandingkan satu, kalau terjemah bahasa Melayu boleh jadi tiga buku.
Kalau terjemah buku bahasa Arab satu, tiba-tiba bila dia terjemah bahasa Melayu jadi lebih kecil, itu bukan terjemah, itu ringkasan. Okey, fa'ala. Kalau zahabah pergi, mereka berdua lelaki telah pergi. Zahabah, sama je. Zahabah. Okey, kalau perempuan pula, dua orang perempuan telah pergi. Huma tu dua orang perempuan, ah. Dia mesti bezakan lelaki perempuan. Alif menunjukkan dua, tapi ini lelaki, yang perempuan pula macam mana? Ambil yang mu'annas ni, fa'alat, tambah alif. Ta alif. Jadi kalau dua orang perempuan, fa'ala ta, tambah ta dan alif. Kalau zahabah, jadi zahabata. Okey. Boleh? Kita bagi perkataan satu lagi. Syariba. Syariba. Kalau huwa syariba, kalau hiya syaribat. Kalau huma syariba, kalau huma perempuan syaribata, bukan cari bantal, ah. Syaribata. Apa makna syaribata? Mereka berdua perempuan telah minum. Okey. Kalau mereka ramai perempuan, tambah apa? Tambah waw alif. Home tu. Home tambah apa? Ah, sorry. Mereka ramai lelaki, tambah waw alif. Jadi fa. Dia asal dia beri atas. Lam ni asalnya beri atas. Fa'ala tak berubah, beri atas. La fa'ala tak berubah, beri atas. Fa'alata, lam tak berubah, tetap beri atas. Tiba-tiba bila tambah waw, lam berubah baris depan. Kenapa? Sebab waw. Bahasa Arab ni, bahasa Arab ni macam agama Islam lah. Bila ada kesukaran, dia menjadi mudah. Bila solat tak boleh berdiri, duduk. Bila tak boleh duduk, baris. Yang ni kalau kita tambah waw, tapi baris kita kekalkan baris atas. Cuba baca. Ah, mana lebih mudah baca? Fa'alau ataupun fa'alu? Ah, Islam tu mudah. Bahasa Arab pun mudah. Jangan baca sampai berbelit lidah. Fa'alau. Kan? Fa'alu. Okey, kalau syarib, kalau zahabah, mereka ramai lelaki, mereka ramai lelaki telah pergi. Zahabu. Kalau mereka ramai lelaki telah minum, syaribu. Syaribu. Okey, kalau mereka ramai perempuan telah melakukan, tambah apa? Ah, sebelum tambah nun, matikan alif, matikan lam. Matikan lam, tambah nun. Nun berbaris apa? Ta. Fa'alna. Cuba terjemah. Mereka ramai perempuan telah melakukan. Okey. Yang mana menunjukkan mereka ramai perempuan? Mereka ramai perempuan. Tiga perkataan dalam bahasa Arab hanya satu huruf. Nun. Nun baris atas. Okey. Mereka ramai perempuan telah pergi. Ha? Kenapa susah sangat? Ha? Zahabna. Zahabna. Matikan akhir. Tambah nun. Kalau mereka ramai perempuan minum, matikan akhir. Tambah nun. Okey, sebab tu ada dalam surah. Surah apa ni? Waqat
faqat. Qatta'na aydiyahunna. Hanya ayat Quran. Agak-agak surah apa ni? Ha? Surah apa? Surah Yusuf. Tak boleh jawab tahu sebab apa? Sebab tak baca tiap-tiap minggu. Okey, wa qatta'na. Cuba perasan. Fa'il apa ni? Tengok tanda, tengok tanda. Dia bentuk dia nak macam apa dia? Madi. Kalau madi yang mana ni? Huwa, hiya, huma, hum. Ha? Huna, mana tahu? Ha, mati akhir ada nun, kan? Okey, qata', qata'a mana? Potong. Sekarang cuba terjemah. Wa qata'na. Ha? Siapa? Siapa? Siapa potong? Bila sebut perbuatan, mesti ada orang yang melakukan. Mereka ramai perempuan telah potong aydiyahunna, tangan-tangan mereka. Tapi sini aydi ni tangan. Sebenarnya dia potong jari. Takkan potong sini kan? Jadi siapa ni? Siapa yang potong jari ni? Isteri-isteri persatuan. Isteri-isteri menteri. Pasal apa dia potong jari ya? Orang biasa potong buah. Sebab tertipu dengan kehandsaman Nabi Yusuf AS. Okey. Jadi kalau kita terjemah, mereka ramai perempuan telah. Kenapa kena ada telah? Sebab fi'al madi. Apa tanda fi'al madi? Nun nun iswa di akhir. Okey. Sekarang kita naik ke atas. Daripada bawah naik ke atas. Ini dhamma untuk orang yang kedua, orang depan kita. Mula dengan anta, awak seorang lelaki. Kalau anta asalnya fa'ala kan? Fa'ala dia. Sekarang kita nak buat ayat awak seorang lelaki telah melakukan. Tengok ah, yang dia merahkan ah, semua perubahan. Pertama dia apa tu? Matikan lam. Yang kedua tambah ta. Jadi beda anta ni ambil ta aja, jangan ambil, jangan sebut fa'ala anta. Sebut fa'ala anta orang Arab faham. Tapi salah dia dari segi bahasa. Dia kata fa'ala anta kan. Itu biasa Bangla baru sampai Mekah dia cakap macam itulah. Fa'ala anta. Ha? Jadi fa'alta. Cuba terjemah. Fa'alta. Awak seorang lelaki telah melakukan. Kenapa terjemah telah? Apa tanda fi'al madi? Tadi akhir. Okey, kalau zat okey, kalau Zahaba, awak seorang lagi telah pergi. Ha? Zahabta. Kalau Syaribah? Syaribta. Syaribta. Kalau Qata'ah? Hmm? Yang akhir itu macam bunyi tak bunyi je. Ha? Qatta'ta. Dia ta yang bersabda ni. Qatta'ta. Qatta'ta. Okey. Kalau anti, senang je. Ta lelaki. Kalau anti, ti lah. Ambil ti tu. Jadi matikan akhir, tambah. Ta berbaris bawah. Fa'alti. Cuba terjemah. Awak seorang perempuan telah melakukan. Kalau awak seorang perempuan telah pergi. Zahabti. Awak seorang perempuan telah minum.
Syaribti. Awak seorang perempuan telah potong kotak buanu ni. Kotak ti. Cuba buat ayat. Awak seorang perempuan telah potong sayur. Kotak ti as sayur. Di bahasa Arab tambah halilam punya Arab lah. Okey, kalau awak berdua lelaki, matikan akhir, tengok yang merah tu semua perubahan. Matikan huruf akhir lam, kemudian tambah tuma. Ambil ni tuma. Kalau yang kedua ni senang je, ambil ta, ti, tuma, tum, tuna. Letak kat belakang dia. Okey, jadi antuma, jadi faal, tuma. Cuba terjemah. Kamu berdua lelaki telah. Okey, kalau kamu berdua lelaki telah pergi, kuat sikit. Kamu berdua lelaki telah minum, syarib tuma. Kamu berdua lelaki telah potong, qatta' tuma. Qatta' tuma. Okey. Kalau perempuan, kamu berdua perempuan sama. Tambah matikan lam, tambah tuma. Fa'al tuma, zahab tuma, syarib tuma, qatta' tuma. Okey. Kalau kamu ramai lelaki, kalau domainnya antum lah. Tapi bila nak jadi fa'al, jangan ambil antum, ambil tum je. Matikan akhir, tambah tum. Cuba terjemah. Fa'al tu, kamu ramai lelaki telah melakukan. Zahabah, syaribah, qatta'ah, qatta'tum, qatta'tum. Okey. Kalau kamu ramai perempuan pula, domainnya antuna. Tapi kalau nak buat dalam bentuk perbuatan, matikan akhir, matikan lam, tambah, ambil tunna je. Fa'al tunna. Cuba terjemah. Kamu ramai perempuan telah melakukan. Okey. Kalau zahabah? Zahab tunna. Dengung ke tak? Berapa harakah? Dua harakah? Salah. Sebab ini bukan ayat Quran. Yang dengung tu Quran je. Jangan belajar bahasa Arab pun nak dengung. Lambat nak habis. Zahab tun. Okey, habis. Orang kedua. Sekarang orang pertama. Ada dua je. Sama ada seorang atau beramai. Kalau okey, kalau anak, kalau seorang, tengok penambahan ataupun perubahan. Matikan huruf lam akhir, huruf akhir, kemudian tambah tu. Ini jangan tambah na pula, fa'alna. Kalau fa'alna jadi benda lain. Fa'al tu. Jadi bahasa Arab, kalau aku tu, kalau engkau lelaki ta, kalau engkau perempuan ti. Tu ta ti. Berdua tuma. Ramai tum. Ramai perempuan tunna. Okey. Jadi fa'altu, aku telah buat. Kalau aku telah pergi, zahabtu. Aku telah minum, aku telah potong, qatta'tu. Ada satu ayat. Kuntu. Okey. Saya nak tanya, kuntu ni fa'al ke, fa'al mudhari' ke, fa'al madhi' ke, fa'al amar? Apa tanda dia? Tu di belakang. Tu menunjukkan apa? Saya. Saya. Jadi bila terjemah adalah aku ataupun adalah saya. Tu aku. Kalau adalah awak perempuan, adalah awak lelaki, kunta. Adalah awak perempuan, kunti.
Ha, kunta kunti. Ha. Itu apa tu? Bah, ayat ke berapa tu? Ha. Ada satu perkataan kita selalu sebut setiap hari dan wajib sebut. Kalau tak sebut, batal solat. Dan dia adalah fi'il madhi. Cuba keluarkan. Setiap hari kita sebut. Kalau tak sebut, batal solat. Dia adalah fi'il madhi. Ha? Sami'a tak batal pun. Ha. Bila batal salat, mana dia apa tu? Rukun, rukun. An'amta. An'amta. Fi'al apa ni? Apa tanda? Ta. Kalau tengok ni, duduk kat mana? Anta kan? Anta tu makna engkau lelaki kan? Cuba terjemah. Siratal lazina an'amta. Jalan yang engkau, engkau tu Allah lah. Telah, telah tu fi'il madhi. Engkau telah memberi nikmat. Siapa tu? Siapa tu? Orang yang Allah telah beri nikmat pada mereka. Ha? Para Nabi. Semua dah lepas kan? Yang kedua? Sedikit semua dah lepas fi'il madhi. Yang ketiga, syuhada. Yang keempat, salihin. Jadi tunjuklah kami sebagaimana engkau telah bagi hidayah pada mereka. Okey? Ha, kita habiskan satu lagi, nahnu. Kalau nahnu, nak jadikan fi'il madhi, matikan akhir tambah na fa'alna. Kami telah lakukan. Banyak kita jumpa kan? Inna anzalna. Betul? Inna anzalna. Apa makna dia? Inna anzalnahu fi laylatil qadri. Kami telah turunkan. Khalaqna. Kan? Inna khalaqna. Kami telah cipta. Okey, kalau fa'alna. Kalau zahabah, cuba buat. Kami telah pergi. Kami telah minum. Kami telah potong. Ha, panjang. Ha? Jangan kotakna. Kalau kotakna jadi mereka ramai perempuan. Kalau kami, panjang sikit. Kotakna dua harakah. Ha? Kalau an'amta. Okey, cuba buat an'amta daripada sini. Daripada huwa. Daripada an'amta. Ha? An'ama kan? Dia kalau huwa, akhir dia mesti baris atas. An'ama ma. Kalau hiya? Ha? An'amatu. An'amat. An'amat. Kalau huma? An'ama. Kalau huma? An'amata. Kalau hu? An'amu. Kalau hunna? An'amna. Kalau anta? An'amta. Kalau anti? An'amti. Kalau antuma? An'amtuma. Kalau antum? Kalau antunna? Kalau ana? An'am? Tu. Sebab tu kalau kita ada orang solat, dia baca siratal lazina an'amtu. Apa hukum dia? Kalau dia baca dengan sengaja, syirik. Boleh jadi kafir. Kenapa? Tunjuklah jalan yang aku bagi nikmat, bukan Tuhan. Kalau dia baca dalam keadaan faham dan sengaja, boleh jadi kafir. Sebab manusia tak boleh bagi nikmat. Tengok.
silap baris bahasa Arab boleh rosak akidah. Okey. Kalau ana, ana amtu. Kalau nahnu, ana amna. Okey, clear tak fi'il madhi? Clear. Clear sebab apa ada tanda merah? Nanti tak ada tak ada merah ni kelabu kan. Eh? Okey, kita pergi pula fi'il mudhari'. Daripada fa'ala huwa, kita ambil kat sini huwa. Kalau fi'il madhi fa'ala, kalau mudhari' jadi yaf'alu. Apa perubahan berlaku? Yang merah tu, yang merah tu tambah. Perasan tak fi'il mudhari'? Semua ada merah kat depan. Yang kedua ada merah juga kat belakang kan, tapi tak semua. Jadi fi'il mudhari' ada tanda di hadapan dan ada tanda di belakang. Fi'il madhi semua tandanya belakang. Di belakang. Okey. Jadi kalau fa'ala, kalau dia sedang melakukan, mesti ada huruf ya. Cuba perasan huruf di awal ni, berapa jenis huruf di awal fi'il mudhari'? Berapa jenis? Dua ke empat ke tiga? Ha? Berapa jenis huruf? Empat. Huruf apa? Hamzah. Nun. Ya. Ta. Empat huruf kan? Huruf ini dia panggil apa ni? Huruf mudhari'. Maknanya kalau tak ada salah satu huruf, confirm dia bukan mudhari'. Ha, contoh ni kan. Fa ni, ha, ni bukan fa'il mudhari'. Jangan kata fa'ala fa'il apa? Fikir dulu. Fa'il apa tak ada. Tengok ada tak salah satu huruf. Kalau tak ada, bukan. Okey. Okey, kalau huwa, tandanya apa? Ya. Ya. Ya tu, kemudian fatu mati, itu perubahan baris yang kat tengah tu kita belajar kemudian lah. Yang penting apa dia? Ya, tambah ya. Kat depan ya, dan akhir dia baris depan. Yaf'alu. Kalau zahabah, yazhabu. Kalau syaribah, yashrabu. Kalau dakhala, yadkhulu. Kalau katabah, yaktubu. Yang penting huruf di depan dan baris di akhir. Itu kalau huwa lah. Okey? Jadi kalau huwa, fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yaf'alu. Cuba terjemah yaf'alu. Dia seorang lelaki sedang melakukan. Okey, kalau nak jadikan zahabah fi'il mudhari', macam mana? Tambah ya. Tambah ya. Matikan huruf kedua. Akhir depan. Jadi fi'il mudhari'. Yazhabu. Okey. Kalau syaribah tambah ya. Ya beri apa ni? Dia kalau tiga huruf beri atas ah. Nanti kita akan jumpa beri depan. Tapi ni asalnya berapa huruf ni? Fa'ala berapa huruf? Kalau tiga huruf, ya mesti beri huruf mudhari' ni semua. A, na, ta, ya, semua beri atas. Kalau tiga huruf. Kalau empat huruf, lain pula. Ha, contohlah. Saya bagi contoh. Apa dia? Yang empat huruf. Ha, qata'a. Qata'a tu berapa huruf? Empat ke tiga. Cuba tengok semula. Qata'a. Berapa huruf? Qaf, ta, ain. Tiga lah. Ha? Ta ada dua. Ha, ta ada dua. Mana tu? Okey. Bila tiga, empat huruf kan? Kalau mudhari', beri depan. Yu. Yu. Qat, ti'u. Akhirnya beri depan. Kalau empat huruf, dia sebenarnya, dia bahasa Arab ni, kalau fi'il ada berapa huruf semua? Ada yang tiga huruf? Ada empat huruf? Ada lima huruf? Dan nama ada tak?
6 ada. 7? Betul. 8? Kalau 7 tak ada, 8 lagi tak ada. Dia 3, 4, 5, 6 je. Okey? Kalau 3 huruf mudhari', ya baris atas. Kalau 4 you. Kalau 5 ijtahada, ya baris atas juga. Saya dah sebut 2 je malam ni. Kalau 3 huruf, huruf mudhari' baris. Kalau 4 huruf, huruf mudhari' baris depan. Saya bagi contoh yang lain. Fi'il mudhari' yang 4 huruf. Jahada. Ini madi, berapa huruf? 4. Cuba jadikan mudhari'. Ah, kenapa you? Kenapa you? Kenapa tak yajahidu? Sebab 4 huruf. You. Yujahidu. Okey. Kita pergi pada apa ni? Yafa'alu. Okey, kalau hiya awak dia seorang perempuan sedang melakukan. Apa dia? Ta. Jadi beza dia lelaki dengan dia perempuan apa dia? Ta. Ha? Ya dengan ta. Ya dengan ta. Sebenarnya bezanya apa dia? Satu titik atas, satu titik bawah. Jadi yang lelaki duduk kat mana? Yang lelaki titik bawah. Yang perempuan? Atas lah. Tak apalah, kita bagi peluang dia. Ha? Perempuan, ta, beri atas. Okey? Ya fa'alu, ta fa'alu. Jadi kalau dia seorang perempuan sedang pergi. Cuba buat. Ha? Kalau dia, yazhabu. Kalau dia perempuan, tazhabu. Kalau dia seorang perempuan sedang minum. Tash. Mari depan. Ah. Tashrabu. Tashrabu. Kalau dia seorang perempuan sedang memotong. Tu. Tuqatti'u. Boleh ya? Okey, kalau dua mereka berdua lelaki sedang melakukan. Apa dia? Ya tu tambah ya kat depan, kemudian di belakang tambah apa? Di belakang tambah apa? Alif dan nun, alif dan nun, alif dan nun. Jadi cuba baca. Yaf'alani. Yaf'alani terjemah. Mereka berdua lelaki sedang. Okey. Cuba buat dalam perkataan yazhabu. Yazhabani. Kalau yashrabu? Ha, jangan baca yashrubani. Bila alih, batu bertukar baris. Nampak tak? Asalnya depan. Yafa'alu. Tafa'alu. Tiba-tiba tambah alif nun, lam bertukar baris apa? Kenapa? Sebab sesuai dengan alif. Baris yang sesuai dengan alif ialah baris atas. Okey, kalau huma perempuan, mereka berdua perempuan sedang melakukan. Kita kat depan, kemudian belakang dia tambah alif nun, sama dengan lelaki. Beza dia pada? Kat belakang sama, tapi kat depan beza. Lelaki? Ya. Perempuan? Tak. Okey, mereka ramai perempuan. Ya, kemudian akhirnya tambah apa? Wau nun. Cuba terjemah. Saya sebut perempuan. Silap sebut. Okey, kalau mereka ramai lelaki. Yaf'aluna, cuba terjemah. Ramai lelaki sedang melakukan. Yang mana menunjukkan ramai lelaki? Ah, sebenarnya wow, ha? Wow. Nun tu tanda rafa'. Yang ni pun yang menunjukkan dua apa dia? Alif. Yang menunjukkan dua alif. Okey, cuba buat pada yazhabu. Mereka ramai lelaki sedang pergi. Ha, yaz?
Yadhabuna. Mereka ramai perempuan sedang minum. Yashrabuna. Mereka ramai perempuan sedang mereka ramai lelaki sedang potong. Yukat ti'una. Okey. Hunna, kalau mereka ramai perempuan sedang melakukan. Tambah ya kat depan, kemudian matikan huruf akhir, tambah nun. Dia kaedah dia sama dengan fi'il madhi. Jadi yaf'alna. Cuba terjemah. Mereka ramai perempuan sedang melakukan. Okey, yazhabu. Yazhabna. Mereka ramai perempuan sedang minum. Yashrabna. Ini baris atas. Sorry. Yashrabu. Mereka ramai perempuan sedang memotong. Yukat ta'na. Okey, kita pergi pada orang kedua, fi'il mudhari'. Kalau anta taf'alu. Taf'alu. Tadi taf'alu perempuan kan? Taf'alu perempuan, sekarang taf'alu lelaki. Bezanya apa? Ini nampak sama kan? Taf'alu. Apa bezanya? Tulisan sama, baris sama, tapi makna berbeza. Apa beza? Yang taf'alu ni kita bercakap dengan lelaki depan kita. Yang taf'alu ni kita bercakap dengan perempuan yang tidak ada depan kita, ghaibah. Ghaibah, ha? Okey, kalau nak beritahu awak sedang minum. Cuba buat ayat, awak sedang minum kopi. Ha? Yashrabu jadi tashrabu al-qahwa. Al-qahwa. Awak sedang pergi. Ha? Tazhabu, awak sedang pergi ke masjid. Ila masjid. Tazhabu ila masjid. Awak lelaki sedang memotong. Tukat ti'un. Okey, kalau anti pula, tambah apa? Ta di awal, kemudian akhirnya? Ya dan nun. Jadi, taf'alina. Yang mana menunjukkan awak seorang perempuan? Huruf apa? Ya saja. Nun tu nanti kita akan sebut apa tanda dia. Yang menunjukkan awak seorang perempuan ialah ya sahaja. Dia panggil ya'ul mukhatabah. Anti taf'alina. Kalau ya zahabu jadi apa? Awak seorang perempuan sedang minum. Cuba buat. Tazhabina. Awak seorang perempuan sedang minum. Tadi pergi. Ha? Tashrabina. Awak seorang perempuan sedang memotong. Dah bunyi pun macam tukar. Dia ni ta ni bari bawah. Tukat ta'ina. Okey. Kalau kamu berdua lelaki, taf'alani. Ta di awal, akhir dia alif nun. Kalau ia zahabu jadi tazhabani. Kalau yashrabu jadi tashrabani. Okey, antuma perempuan 2, 4. Oh, dia tak masukkan satu. Sebab ha? Sebab sama. Dia sepatut 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sepatut 6. Antuma lelaki dengan perempuan dia kira sekali sebab sama. Okey. Antum, kalau kamu ramai lelaki,
kamu ramai lelaki sedang melakukan taf, ta di awal dan akhir dia wau nun. Kalau ya sahabu jadi tadhabuna. Kalau ya syrabu jadi tashrabuna. Kalau yuqatti'u jadi tuqatti'una. Tuqatti'una. Okey, antuna. Antuna dia tambah ta di awal, kemudian matikan huruf akhir lam dan tambah na. Jadi taf'alna. Taf'alna. Makna dia? Kamu ramai lelaki? Kamu ramai perempuan sedang? Sedang melakukan. Okey. Kamu ramai perempuan sedang pergi. Tazhabna. Tazhabna. Kamu ramai perempuan sedang minum. Tashrabna. Tashrabna. Kamu ramai perempuan sedang potong. Tukar. Tukatta'na. Tukatta'na. Okey. Sekarang orang ke orang pertama, fi'il mudhari'. Ada dua je, ana dengan nahnu. Okey, kalau aku apa ditambah? Hamzah kat depan. Belakang ada tak? Tak ada. Yang orang pertama tambah depan sahaja, belakang tak ada. Kalau aku af'alu. Apa makna af'alu? Saya sedang buat. Saya sedang pergi. Azhabu. Saya sedang minum. Ashrabu. Saya sedang sembah. A'budu. La a'budu ma ta'budun. Okey, kalau nahnu, kalau kami sedang, tambah apa di depan? Nun bariatan. Naf'alu. Kalau kami sedang pergi, nazhabu. Kalau kami sedang minum, nashrabu. Kami sedang potong, nuqatti'u. Kalau kami sedang sembah, na'budu. Kalau hanya kepada engkau kami sembah, iyyaka na'budu. Kalau hanya kepada engkau kami minta tolong, iyyaka nasta'in. Biasa kan? Okey, habis. Fi'il madhi 14, fi'il mudhari 14. Tinggal satu lagi, Amar. Amar, orang pertama tak ada, kosong. Kosong. Kenapa kosong? Sebab Amar ni kita perintah. Bila perintah, tak boleh nak perintah pada? Kalau dia perintah pada diri sendiri, apa masalah tu? Ada masalah mental. Kemudian, orang ketiga pun tak ada juga. Kenapa tak ada? Sebab nak perintah mesti orang dekat depan. Jadi tinggal satu je, iaitu orang kedua. Sebab tu fi'il amar hanya 6 bentuk sahaja. Anta, anti, antuma, antum, antunna. Okey. Kalau anta jadi apa? If'al. Kita dah belajarkan bagaimana nak tukar daripada fi'il mudhari' kepada fi'il. Dah belajarkan. Daripada fi'il mudhari' nak tukar kepada amar. Ada belajar kaedah tu? Ingat lagi? Oh, kita test lah. Okey, kita ambil perkataan yazhabu. Yazhabu fi'il mudhari' nak tukar kepada amar. Pertama? Buang. Ya, kenapa kena buang ya? Sebab dia huruf mudhari'. Sekarang kita nak amar. Jadi buang yang tak ada kaitan. Okey. Step pertama. Step kedua? Matikan akhir. Mudhari' baru depan kan? Matikan akhir. Matikan. Okey, sekarang boleh baca tak? Sebab huruf pertama baris mati. Bila baris mati tak boleh baca. Bila tak boleh baca, ada satu kaedah, iaitu tambah alif. Tambah hamzah. Hamzah ni baris apa?
Mana tahu? Tengok huruf ketiga. Dia sebenarnya Hamzah ni, yang di awal Fi Amar ni, dia semuanya bareh. Semuanya bareh apa? Bareh bawah. Kecuali? Kecuali bila huruf ketiga bareh depan. Barulah Hamzah bareh depan. Kalau huruf ketiga bareh atas, sini pun bareh bawah. Izhab. Kita ambil yang bareh bawah. Tadi yasrabu kan? Syariba yasrabu. Okey. Yasrabu, langkah pertama buaya. Ini mati ya. Ini mati. Langkah kedua matikan akhir. Boleh baca? Tak boleh. Tak boleh. Tambah? Hamzah. Hamzah bareh apa? Bawah. Sebab apa? Bareh atas. Jadi ke... Saya nak bagi contoh yang huruf ketiga bareh bawah. Contoh apa dia? Daraba yadribu. Daraba yadribu. Okey. Langkah pertama buaya. Langkah kedua matikan akhir. Boleh baca? Tambah Hamzah. Hamzah bareh apa? Sebab apa? Jadi kalau huruf ketiga bareh bawah, sini bareh bawah. Huruf ketiga bareh atas, sini pun bareh bawah. Huruf ketiga bareh atas, sini pun bareh bawah. Kecuali Nasara yang suru. Nasara yang suru. Apa mana yang suru? Menolong. Okey, jadi Kak Amar, langkah pertama buang ya. Langkah kedua matikan. Matikan akhir. Boleh baca? Tak boleh. Tambah Hamzah. Hamzah berapa? Depan. Kenapa? Sebab huruf ketiga bareh depan, sini pun bareh depan. Unsur. Kan? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Nabi kata, tulalah saudara kamu yang zalim dan yang dizalimi. Macam mana itu? Nak tolong yang dizalimi, kita tahulah. Tapi nak tolong orang yang zalim, Larang dia, hentikan dia, jatuhkan dia. Naik balik. Tak apalah, yang penting kita ada usaha kan. Dia nak naik juga macam mana. Okey, kalau anta if'al, nak perintah pada lelaki, if'al. Yang ni izhab. Yang ni israb. Yang ni unsur. Okey, kalau anti, tambah apa? Yang merah tu ditambahkan, huruf tambah. Depan dan juga tambah belakang. Bila anti ada tambah di belakang, tambah apa tu? Jadi kalau anti jadi if'ali. Kalau pergilah awak perempuan, izhabi. Kalau minulah awak perempuan, israbi. Lepas tu ada Allah perintah apa? Kuli wasrabi. Allah perintah pada siapa tu? Maryam. Kuli wasrabi warka'i. Semua ada ya. Kalau unsur, kalau anti, unsuri. Kalau pukul awak seorang lelaki, pukullah, idrib. Nak suruh perempuan? Idribi. Kita nak suruh anak perempuan kita pukul. Pukul apa? Kucing. Cuba buat ayat tak? Idribi. Al-Kittun.
Salah. Salah. Qita. Sebab? Mafuk lebih. Benda kena buat objek. Idribi al-qita. Okey. Jadi bahasa Arab tak boleh nak belagak sangat. Salah bagi orang dah tahu dah. Okey. Kalau anti, if'ali. Kalau antuma, if? If'ala. Tambah apa? Alif. Kalau awak awak berdua, tolonglah. Un? Tengok-tengok dia tambah apa tu? Alif jadi? Unsura. Kalau awak berdua, pukullah. Kenapa nak ubah baris? Baris sebelum akhir jangan ubah. Id riba. Kalau izhab? Izhaba. Kan Allah perintah pada siapa tu? Pergilah kamu berdua. Cuba baca ayat tu. Izhaba ila Fir'aun. Kan? Izhaba dua orang. Harun dan Musa. Okey, kalau isyrab, kalau dua orang? Isyraba. Okey, kalau ramai pula. Kamu ramai lelaki. Kita nak perintah pada kamu ramai lelaki. Tambah apa di akhir dia? Wada alif. If'alu. Buatlah oleh kamu ramai lelaki. Kalau tolonglah oleh kamu ramai lelaki? Unsuru. Kalau pukullah oleh kamu ramai lelaki? Idribu. Kalau pergilah kamu ramai lelaki? Izhabu. Kalau minumlah? Isyrabu. Okey, boleh ke? Semula, cuba buat isyrab. Nak perintah pada anak anak lelaki kita yang seorang, minumlah. Nak perintah pada anak perempuan seorang. Nak perintah pada dua anak, lelaki dan perempuan. Nak perintah pada ramai anak. Nak perintah pada ramai anak perempuan. Ha, itu kita belum pergi kan? If'alna. Kalau kamu nak perintah pada kamu, antona, kamu ramai perempuan, akhir dia tambah apa? Matikan akhir, tambah. Kalau kita perasan lah. Fi'il mudhari'. Kalau kamu ramai perempuan, matikan akhir, tambah nun. Kan? Kalau fi'il amma pun sama. Matikan akhir, tambah nun dari atas. Bolehkah? Cuba kita praktis. Boleh buka ayat ni. Surah Ali Imran. Ayat 172 kan? Boleh angkat sikit? Boleh sikit lagi? Bagi tiga ayat sekaligus. Tak sempat. Okey tak apa. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Cuba terjemah. Allazina. Orang-orang istajabu. Fi'il apa? Dia tidak tiga je. Kalau tidak madi mudhari', kalau tidak mudhari' amar. Cuba tembak. Ha? Madi. Apa tanda dia? Wow, alif. Di mana ni? Di akhir kan? Wow, di akhir. Jadi cuba terjemah. Apa mana istajabah? Ma? Menyahut. Ataupun memakbulkan orang-orang yang menyahut. Orang-orang yang mereka fi'il madhi kan? Telah. Orang-orang yang mereka telah menyahut lillah pada perintah Allah war rasul dan perintah rasul. Ini kisah ni dalam peperangan Uhud. Bila pusingan pertama mereka kalah, pusingan kedua menang. Bila orang musyrikin lagi, kemudian Abu Sufyan kata, kenapa kita nak lari? Kita belum sempat kalahkan Muhammad.
Jadi datang jauh daripada Mekah tapi tak dapat kemenangan. Dia pun patah balik untuk seram balik. Maka Nabi perintah kepada tentera Islam yang dah cedera parah dalam peperangan Uhud. Yang cedera, yang patah semua, Nabi suruh pergi balik. Dan Nabi kata, tak ada seorang pun ikut peperangan ni kecuali yang dah ikut yang peperangan Uhud. Yang baru jangan. Yang tak pernah ikut, jangan. Faham tak? Makna apa tu? Kalau ikut logik kita, macam zalim tak? Kawan tu dah penat, dah letih, dah cedera, Nabi suruh yang pergi. Patut Nabi suruh yang mana? Yang baru kan? Tapi kenapa Nabi tak benarkan yang baru? Ha? Tak, yang ni pun tak ada pengalaman juga asalnya. Ha? Sebab yang ni dah betul-betul dah teruji. Yang betul-betul teruji ni, walaupun fizikal dia tak kuat, tapi iman dia terbukti kuat. Islam akan menang dengan sebab apa? Kekuatan iman. Kekuatan fizikal nombor dua. Ada orang sihat tubuh badan tapi hati penakut. Kan masa nak pergi berperang Uhud tu, ada tak yang patah separuh jalan? Sebelum berperang ada. Badan dia sihat tak? Tapi kenapa patah? Patah balik? Dia lemah iman. Okey? Jadi bila Nabi seru yang dah cedera, mereka istajabu. Mereka menjawab perintah Allah dan Rasul. Min ba'di, dari ba'di selepas. Ma asabahum. Ni fi'il madhi ni, asaba. Cuba terjemah. Dari selepas apa yang telah. Fi'il madhi kan, apa tanda dia? Dia hum ni dhamir lah. Fi'il madhi kat sini. Ha? Apa tanda dia? Atas. Huruf akhir berada atas. Asaba. Jadi dari setelah apa yang telah menimpa mereka, al-qarhu. Qarhu apa dia? Luka. Cedera, patah, kena tikam. Tapi bila diseru oleh Allah dan Rasul kali kedua, mereka sahut. Lillazina ahsanu minhum. Bagi orang-orang yang ahsanu. Berbuat baik. Ini fi'al apa ni ahsanu? Mudhari' ke amarah? Tengok dah tak ada tanda merah, dah kelabu kan? Semua tanda putih je. Mudhari' ke amar? Madi. Apa tanda dia? Wa'alif. Siapa kata mudhari' tadi? Ada tak rupa mudhari' dia? Apa dia? Hamzah kat depan. Tapi ingat ke, fi'il mudhari', Hamzah kat depan, akhir dia apa dia? Akhir tak ada tambah apa-apa. Betul tak? Af'alu, a'budu. Sekarang akhir dia ada tambah, bukan fi'il mudhari'. Ini akhir dia fi'il madhi. Bila fi'il madhi, waw tu menunjukkan apa? Waw, makna apa? Mana mereka ramai kan? Okey, sekarang kita dah tahu waw mereka ramai lelaki. Ahsan apa makna dia? Mereka ramai lelaki telah berbuat baik. Ihsan. Buat baik apa ni? Pergi berjihad. Kali kedua pernah letih cedera pun pergi lagi. Itu ahsanu. Jadi Allah kata bagi orang yang berbuat baik yang tak perintah Allah, minhum, daripada kalangan mereka, wattaqau. Dan fi'il apa? Ittaqau. Madi. Apa tanda? Wa'alif. Di akhir. Bila fi'il madi terjemah apa? Dan satu mereka ahsanu. Yang kedua mereka telah bertakwa. Telah terbukti mereka bertakwa. Jadi bagi orang yang ada dua sifat ni, ihsan dan takwa, bagi mereka ajrun azim. Inilah balasan. Bila manusia istajabu lillah, inilah balasannya. Berbaloi tak? Okey. Allazina. Orang-orang yang qala. Telah? Fi'al apa ni? Mudhari' ke amar? Mudhari' ke amar? Madi. Apa tanda dia?
La lam huruf akhir dia beratas. Orang-orang yang qalam apa nah? Telah berkata lahum kepada mereka. Mereka ni orang beriman ni yang menyahut seruan untuk berperang kali kedua. Siapa yang berkata? An-nas. Orang ni, orang ramai telah kata pada mereka. Apa yang dikata? Apa orang ramai yang kata pada orang yang beriman ni? Innan-nas, sesungguhnya An-nas manusia. An-nas manusia kan? Dalam surah apa? Surah An-nas lah. Kul a'udzu birabbin nas. Sesungguhnya manusia qad jama'u. Sesungguhnya telah jama'u fi'il apa ni? Apa tanda? Wa alif. Kalau kat domain ni kat mana? Home ke antum ke? Home. Bukan antum. Yelah antum ramai juga. Ha? Home. Bukan antum ah? Ha? Kalau antum macam mana? Jamak antum. Okey, bila fi'il madi cuba terjemah sesungguhnya jamak kumpul. Ah, sesungguhnya mereka telah berkumpul. Jamak jamak. Mereka telah berkumpul, mereka itu siapa? Orang musyrik Mekah. Lakum, mereka berkumpul untuk kamu, iaitu untuk memerangi kamu. Fakhshawhum. Fa'il apa ni? Defa huruf atas lah. Hum tome. Jadi fa'ilnya ikhshaw. Asada ikhshaw. Fa'il apa? Amar. Betul. Apa tanda dia? Hamzah kat depan. Kemudian wow di belakang. Bila kita tahu fi'il amar kena terjemah apa? Maka takutlah oleh kamu akan mereka. Siapa yang kata ni? Siapa yang kata ni? Ha? Ada pendapat mengatakan yang kata ni Nu'aim bin Mas'ud. Ada mengatakan orang kafir, orang munafik. Dia kata pada siapa? Ni, orang nak pergi berperang ni. Apa yang dia kata? Ni, puak-puak musyriki ni dah ramai berkumpul nak berperang dengan kamu. Kamu kena takut pada mereka. Maka, apa reaksi orang beriman? Bila diberitahu musuh dah ramai sedang berperang, sedang berkumpul untuk berperang dengan kamu, apa reaksi orang beriman? Fazadahum. Ada tak ditakut? Okey, zad fazadahum. Fi'il apa ni? Fa huruf ataf lah. Fa maka. Hum dhamir. Jadi perkataannya zada saja. Fi'il apa? Madi. Apa tanda? Da beratas. Kalau dhamir kat mana ni? Huwa. Zada. Terjemah maka fi'il madi. Telah. Dengan orang cakap pada orang beriman, takutlah pada orang kafir yang dah bersedia untuk perang kamu. Dengan kata-kata tu menjadikan mereka iman bertambah. Fazadahu, maka menambahkan kepada mereka imanan. Dengan kata-kata tu. Kita kalau orang kata takutlah hantu, iman bertambah ke iman? Ha? Hancur kan? Sebab apa? Sebab kita memang tak beriman. Dia kalau beriman, semakin dia sebut takut pada orang, semakin dia takut pada Allah. Faham tak? Tapi kalau dia tak beriman pada Allah, semakin dia sebut takut pada orang, dia semakin pengecut. Semakin kita takut pada Allah, semakin kita berani dengan orang. Semakin kita takut pada orang, semakin kita tak takut pada Allah. Boleh? Dan lepas tu apa kata orang beriman ni? Waqalu. Qalu ni fi'il mutarik ke amar? Madi apa tanda? Wow, alif. Cuba terjemah. Dan mereka telah berkata, siapa mereka ni? Orang beriman. Yang diugut supaya takut pada musuh.
Satu, mereka tak gentar. Yang kedua, iman bertambah. Yang ketiga, mereka ucap lagi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cuba terjemah. Cukuplah bagi kami Allah. Allah sebagai apa? Sebagai pelindung, sebagai penolong. Dan Allah lah ni'mal wakil, sebaik-baik wakil. Wakil ni, wakil lah. Sebaik-baik tempat kita serah. Jadi kalau nak serah diri kita, siapa yang sebaik-baik kita serah? Allah. Kalau serah pada polis, apa jadi? Wahai polis, saya serah diri awak pada, saya serah diri saya pada awak. Apa jadi? Kalau isteri serah pada suami, hancur. Jadi bila serah pada Allah, selamat. Kan? Boleh faham? Pengajarannya apa? Ha? Apa pengajarannya? Jangan takut dengan orang. Siapa yang takut pada orang, dia tak beriman. Okey, lepas tu fanqalabu. Fanqalabu. Boleh angkat? Oh, tak apa, hilang. Bagi hilang lah. Okey. Cuba terjemah. Fanqalabu. Maka? Nak tahu nak terjemah tepat. Telah ke, sedang ke? Pastikan fi'il apa dulu. Fi'il madhi apa tanda? Wa'alif. Kita tahu fi'il madhi. Yang kedua, tahu makna. Inqalaba apa makna? Inqalaba. Daripada qalbun. Qalbun. Kalau qalbun, berbolak-balik. Kalau inqalaba, balik. Maka mereka, siapa ni yang balik ni? Mereka ramai lelaki telah balik. Siapa ni? Orang yang pergi berperang tadi. Bila mereka pergi nak berperang dengan Abu Sufyan, yang asalnya Abu Sufyan nak serang kali kedua, nak hancurkan tentera Islam. Tapi bila Abu Sufyan diberitahu, orang Islam dah bersedia lagi besar, cabut lari. Subhanallah. Bila mereka cabut lari, tentera Islam inqalabu, balik semula ke Madinah, bini'mati minallah, dengan nikmat daripada Allah. Nikmat apa tu? Ha? Nikmat apa? Nikmat. Ha, nikmat satu, nikmat. Nikmat menang. Menang tanpa berperang. Yang kedua, fadlin. Fadlin mana? Dapat pahala berjihad tanpa berperang. Biasa nak dapat pahala jihad kena berperang, kena cedera. Tapi yang kali ni tak ada cedera, tak berlaku perang, tapi dapat pahala berjihad. Lam yamsashum. Tidak. Yamsah tidak sentuh. Tidak disentuh. Tidak menyentuh mereka su'un. Keburukan. Keburukan sikit pun tak menyentuh mereka. Sebab biasa kalau berperang, apa yang akan menimpa orang tentera? Cedera, patahkan. Ha? Tapi ini sikit pun tak. Sebab tak berlaku peperangan. Kenapa tak berlaku peperangan? Ha? Kenapa tak berlaku peperangan? Sebab tentera kafir lari. Kenapa tentera kafir lari? Dia takut. Kenapa dia takut? Sebab orang beriman berani. Faham tak? Kenapa orang beriman berani? Sebab hasbunallah. Jadi nak menakutkan orang beriman dengan apa? Dengan maki dia ataupun kita pun jadi berani. Faham tak? Nak bila kita berani, kita keberanian kita apa dia? Ni yang menyebabkan orang kafir takut sebab dia tengok orang beriman berani. Apa tanda-tanda orang beriman berani? Cedera. Pergi lagi. Kan biasa kalau dah lembek kan, okey serendahlah. Boleh tak saya dikecualikan? Tak, pergi juga. Berani luar biasa menakutkan musuh. Ini dah pergi berperang. Kita belum pergi berperang pun subuh tak bangun. Orang kafir takut tak? Ha? Wattaba'u dan fi'il apa tu?
Tanda? Okey, kalau fi'il madhi terjemah, mereka telah mengikut ridwan Allah. Mereka ridha Allah, bukan ridha manusia. Buat apa-apa kerana Allah. Cedera-cederalah. Wallahu. Kenapa mereka ikut ridha Allah? Sebab Allah zu fadlin, mempunyai kurnia yang sah. Kalau ikut ridha manusia, manusia ada apa? Tak ada apa. PM pun boleh dapat jadi lagi, ya. Okey. Kerja siapa ni yang suka menakut-nakutkan orang kepada manusia? Kerja siapa ni? Okey, Allah jawab, innama sesungguhnya hanyalah zalikumus syaitan. Itulah kerja syaitan. Apa kerja syaitan? Yukhawifu. Ha, tengok ah. Ha? Sekarang yukhawifu fi apa? Mana apa tanda dia? Ya. Ya di awal kan. Dan akhir dia di depan. Ya yazhabu. Yashrabu kan? Okey. Sekarang ya tu dari depan ke dari atas? Dari depan. Makna apa tu? Empat huruf. Asal dia khawafa. Berapa huruf? Khawafa. Empat. Kalau daripada khawafa, ini berapa huruf? Khawafa. Mudarat dia ya, ya. Ya khafu. Ya baris atas sebab tiga huruf. Kalau khawafa, ya baris depan. Okey. Okey, itulah kerja syaitan. Apa dia? Yukhawifu. Nak terjemah telah ke sentiasa? Kenapa Allah sebut dalam bentuk fi'il mudhari'? Ha? Kenapa Allah sebut dalam fi'il mudhari', bukan fi'il madhi? Allah nak beritahu kerja syaitan ni dulu kini selama-lamanya. Apa kerja dia? Menakutkan awliya'ahu. Siapa awliya' syaitan? Ialah siapa? Penolong-penolong dia, pengikut-pengikut syaitan. Siapa? Orang kafir lah. Jadi kalau kita terjemah harfiah, kita tak faham ayat ni. Bila kita baca tafsir, maksud apa? Itulah kerja syaitan, suka menakut-nakutkan orang supaya takut pada penolong syaitan, iaitu orang kafir. Kerja syaitan hasut orang supaya takut pada orang kafir. Faham tak? Jadi siapa yang suka menakutkan pada orang kafir, dia adalah tali barut syaitan. Faham tak? Ini kerja syaitan ni. Fala, maka Allah larang. Fala, maka jangan takhafuhum, jangan takut pada mereka. Takut pada siapa? Ni, wali-wali syaitan. Orang kafir, jangan takut. Jangan takut. Habis nak takut pada siapa? Wakhafu ni. Takut pada aku. Faham tak? Yang ni fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Kalau tengok domain kat mana? Yang 14 tu. Ha? Antum. Kalau tengok rupa mudhari' antum, ada apa? Ta. Ada nun tak? Ada nun kan? Sekarang ada tak nun? Kau dah hilang. Ha? Betul. Ha, kita belajar dah. Fi'il mudhari' ada tiga, ada marfu', ada mansub, ada majzum. Ini dia panggil lah apa ni? Lam apa? La nahiyah. Bila takhafu fi'il mudhari' maksud la, apa berlaku? Buat nun. Hasbun nun. Sebab tu tak ada nun. Faham? Maka Allah kata apa? Jangan takut mereka. Mereka siapa? Ni. Orang kafir, orang munafik tu ialah penolong syaitan. Jangan takut pada mereka. Habis nak takut pada siapa? Wakhafu ni. Okey, wakhafu ni fi'il apa? Fi'il amar. Kalau domain yang mana ni? Antum. Takutlah kamu semua orang beriman kepada aku.
Jangan takut pada manusia. Sekarang ramai orang takut pada manusia. Tak takut pada Allah. Dia buat dosa setiap hari, dia tak takut. Relax, senyum je. Jumpa polis, takut. Okey, kemudian in kuntum, sekiranya kamu adalah orang di sini macam Allah bagi syarat. Takutlah pada aku sekiranya kamu orang beriman. Apa maksud? Betul. Kalau kamu tak takut pada aku dan takut pada orang, sebenarnya kamu tak beriman. Kalau kamu beriman pada aku, hanya takut pada aku je. Boleh faham? Sebab itulah Nabi, bila Allah perintah pada Nabi buat kerja dakwah, Nabi ada takut tak pada orang? Tak. Yang berlaku apa dia? Last kali. Yang berlaku. Nabi tak takut pada orang kafir, tapi tak boleh. Ayat last. Okey, wala yahzunkal ladzi. Cuba terjemah. Dan janganlah yahzunka, menyedihkan engkau. Engkau siapa? Nabi. Allazina, orang-orang yang yusari'una, berlomba-lomba fil kufri. Okey, apa maksud ayat ni? Tak faham. Yusari'una fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menunjukkan apa? Maknanya apa? Manusia ni sentiasa kalau dalam kufur, berebut, berlomba. Tapi kalau beriman, slow and steady. Kalau kufur, maksiat, yusari'una. Maka, Nabi tak takut pada orang kafir. Nabi berdakwah. Nabi berani dan Nabi berdakwah. Tapi akhirnya bila orang kafir tak beriman, Nabi sedih. Maka Allah pun larang. Orang kafir yang berebut nak jadi kafir, yang berebut nak menentang engkau, jangan menyedihkan engkau. Nabi tak takut. Yang berlaku, Nabi sedih. Apa sebab Nabi sedih? Apa sebab? Sebab orang tak beriman. Beza tak Nabi dengan kita? Beza tak? Kita tak takut orang kafir, tapi mereka kafir, kita tak sedih. Nabi pula dah berdakwah, tak takut. Sebab tu Nabi berdakwah. Tapi bila mereka tak beriman, Nabi sedih. Sampai Allah turun, jangan sedih. Kemudian Allah kata apa? Kenapa tak perlu sedih? Innahum, sesungguhnya mereka, lan yadhurrullah. Mereka kufur macam mana, jahat macam mana, rancang macam mana pun, sedikit pun tidak akan memudaratkan Allah. Apa kamu nak sedih? Dan Allah sentiasa bersama kamu. Yang patut kamu sedih bila? Bila kamu takut pada orang dan kamu tak beriman. Yuridullah, Allah berkehendak, Allah yaj'ala, supaya Allah tidak menjadikan untuk mereka, iaitu orang kafir, hazan. Hazan apa dia? Hazan, habuan, nasib, fil akhirah. Jadi mereka kafir, mereka menentang kamu, sikit pun tak mudaratkan kamu, tak mudaratkan Allah, tak mudaratkan Islam. Allah biarkan. Sebab apa? Sebab Allah nak jadikan mereka di akhirat besok langsung tak dapat kebaikan. Biarkan mereka. Walahum, bahkan di akhirat besok bagi mereka azabun azim. Okey, boleh. Boleh kenal? Ini fi'al apa ni? Yadurru. Yadurru. Fi'al? Mudhari'. Kalau dhamma 14 kat mana? Home. Cuba tengok rupa home. Ada apa? Yadur. Yadurruna. Ada nun kan? Tapi sekarang ada tak nun? Sebab apa? Ada lan. Lan dia panggil huruf apa? Huruf nasab. Jadi yadurruna, bila masuk lan je, apa berlaku? Hasbun nun. Okey. Cukup ah?
Tak ada soalan lah. Tak ada. Kalau tak ada, insyaAllah kita jumpa lagi malam besok kelas tadabbur. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم.